Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Mandoko dari kelas 12 IPS. Ingin menjelaskan dan mempresentasikan tugas saya yang diberikan dari Ibu Aisyah, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Yang pertama yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi dalam bahasa Inggris dapat dikenal dengan information technology, yang dapat membantu manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi dan teknologi informasi menyatakan komputasi dan komunikasi dengan berkecepatan tinggi untuk suara, data, dan video. Contoh teknologi informasi bukan hanya komputer pribadi, tetapi juga TV, telepon, peralatan rumah tangga elektronik, terus telepon genggam misalnya seperti telepon modern saat ini. Baik, yang kedua yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah peralatan hardware yang mengandungnya dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial dalam memproses dan saling menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Contoh alat komunikasi yaitu siaran radio, televisi, internet, ponsel, dan media cetak. Baik, itu tadi penjelasan dan presentasi saya mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.